KBRI tadi, supaya kita duduk bersama, kita cari solusinya. Dan kami menjawabkan jawaban pasti juga pada hari ini. Itu saja Pak Ketua, mungkin yang saya sampaikan. 1.300.000 untuk yang non-sertifikasi habis. Ya, belum belajar dan lain-lain, persiapan makan 1 bulan ke depan, itu. Apakah hal ini tidak dihitung? Kesiapa diajak dulu kali ini, diajak dulu, kemana? Ini diundang. Ikatan dokter ini masih diundang untuk penetapan itu. Guru tidak diundang, PGRI tidak diundang. Begitulah korupsi, harusnya kan bupati. Ini ada potensi ribut di sini. Mari, rubah ini dulu. Ini kan tidak. Dikasih tinggal lagi. Ya, jadi mulia biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Muhammad Buswana, luar biasa. Di luar kontroversi segala macam, ya. Di luar kontroversi. Dalam suasana lebaran bagi kita sekenal keluarga, kaum muslimin dan muslimat dan juga persaudaraan dan anak saudara yang sudah menjaga kedamaian di sini. Sudah proses dari bulan puasa kemarin sudah dengan hari lebaran semua berjalan aman, damai dan penuh dengan sukacita untuk kita semua. Bapak dan Ibu Guru, Bapak-Bapak semua yang saya hormati, aspirasi dan Bapak Ibu Guru sekalian. Saya berpikir beberapa saat saja, tidak lama juga beliau menyampaikan kalau ada rencana dan menyampaikan aspirasi. Saya pikir ini penting dan terima kasih Bapak Ibu Guru semua bisa hadir bersama-sama sehingga kami bisa menjelaskan ya kepada Bapak dan Ibu Guru sekalian gimana sampai hasil CPP itu tertangani ya, kemudian di dalam rinciannya yang didapat dari 1.3, 1.5 dan 1.7 sesuai dengan klasifikasi fungsionalnya. Bapak dan Ibu Guru sekalian, ada tim yang telah terbentuk. Tim ini telah menemukan beberapa kajian juga ketentuan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Benar kalau tahun kemarin masih ketentuan yang pertama yang kemudian juga sudah saya telah tahu ini dengan surat keputusan bupati itu yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru sekalian. Saya ingat benar dan saya pastikan bahwa tapi ada perbaikan dan evaluasi. Dengan kementerian terkait. Siapa yang melantik itu? Ibu Guru siapa? Sini. Yang melantik itu siapa? Yang tenang. Akan jelaskan mengapa sampai ada penurunan. Saya waktu bertanya-tanya mana kabar itu? Pak Umar. Saya tanyakan ke saya ada bikin tanda di Indonesia Barat. Karena saya tahu pasti bermasalah. Saya bilang, ini kenapa guru turun? Saya sudah bikin tanda, kenapa di selatan kok ada naik? Saya tidak pernah jelaskan. 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 Saya tidak pernah
bilang kalau memang masih ada komponen-komponen yang bisa mengurangi rutinnya ini, maka anggaran pendapatan itu berasal juga. Karena TPP ini adalah kebijakan. Kebijakan yang kita dapat dan kita tidak. Karena ini kebijakan baru juga. Lalu kemudian, itu saya bilang, memang seperti itu. Jelaskan ke saya. Pun jelaskan ke saya bagian hukum bagian ini. Horta. Mereka akan jelaskan ke saya supaya. Nggak pakai uang dan sebagian yang berlanda di situ. Hati-hati, belum kali dua. Hati-hati. Hati-hati Malangka, saya kasih tahu. Ya. Tolong pikir kami guru baik. Maka pemerintah ini akan jalan baik. Saya kasih tahu itu. Ya. Hari ini kami tunggu sampai. Kan kemarin bapak-bapak kepala sekolah jangan takut jabatan hilang tidak boleh. Ya. Jangan takut jabatan hilang, jangan takut mutasi tidak boleh. Ya. Masih ada videonya, Bupati berjanji bahwa nanti ada kenaikan. Ada kenaikan setelah ini. Akan tetapi, beberapa minggu kemarin Perbup ini mulai beredar, menjadi keresahan kami, dihubungi teman-teman guru. Kemudian atas komitmen bersama, satu kesepakatan, hari ini kami datang meminta untuk Bupati merevisi itu. Satu pernyataan kami, jika tidak direvisi, maka kami akan boikot ujian SD, ujian nasional untuk SD sampai ada hasil revisi kesehatan. Begitu. Sen, tolong, telepon. Tolong, amin. Nanti suaramu kacau. Nah, lanjut ulang. Bahasanya semacam apa namanya? Batasan-batasan terhadap TPP ini kan kebijakan daerah sesungguhnya. Ya. Kami minta kewenangan itu. Basic price untuk fungsional ini. Indikator penilaian terdekat zaman Bapak Bupati Muhammad Uswanas itu bisa sampai di angka 3 lebih. Kenapa zaman ini tidak bisa? Iya. Rata-rata. Kita bisa terima per triwulan itu sampai 13-14 juta. Bahkan ada 16 juta karena mengikuti kelas jabatan. Di dalam konsumsian SK itu ada mengingat apa-apa. Bagaimana, Pak? Ada mengingat apa-apa. Yeah.